Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Fatima, CGP Angkatan 5 Kabupaten Sumedang. Demonstrasi kontekstual nilai dan peran guru penggerak. Saya adalah guru di SDN Cimanggung 1 sebagai wali kelas 1 sekolah dasar. Guru penggerak seperti apakah saya? Mandiri, memiliki semangat tinggi untuk mempelajari hal-hal baru, menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Nilai guru penggerak. Guru penggerak harus mampu menjadi agen perubahan bagi dirinya sendiri terlebih dahulu, yaitu dengan mulai menanamkan nilai-nilai guru penggerak. Nilai-nilai guru penggerak. Yang ke-1, mandiri. 2, inovatif. 3, reflektif. 4, kolaboratif. 5, berpihak pada siswa. Nilai-nilai apa yang saya kuasai di masa depan? Inovatif, memberikan pembelajaran kreatif yang sesuai dengan kodrat anak. Reflektif, selalu menghubungkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Guru yang reflektif mampu mengevaluasi diri. Kolaboratif, pintar berinteraksi dan bekerja sama, berdiskusi bersama. Berpihak pada siswa. Siswa sebagai subjek, guru sebagai fasilitator. Guru harus mengutamakan kepentingan perkembangan anak. Mengapa nilai-nilai tersebut penting untuk saya? Karena akan menguatkan peran saya sebagai guru penggerak. 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. Sebagai seorang pemimpin, guru harus mampu memimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa, mampu menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, nyaman. 2. Menggerakkan komunitas praktisi, mampu menggerakkan orang lain untuk menciptakan lingkungan belajar, misalnya menggerakkan komunitas yang sudah ada seperti KKG, MGMP, atau komunitas lainnya. 3. Menjadi coach bagi guru lain. Guru penggerak harus mampu menjadi coach bagi guru lain untuk mengembangkan pembelajaran yang berpihak kepada anak. 4. Mendorong kolaborasi antar guru. Guru penggerak harus mampu membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan lainnya. 5. Mewujudkan kepemimpinan murid. Guru penggerak membantu murid dalam menanamkan sikap mandiri dalam belajar, membangkitkan motivasi murid untuk semangat belajar. Contoh pembelajaran yang berpihak pada murid. Merdeka belajar. Kodrat alam dan kodrat zaman. Siswa lebih menyukai pembelajaran yang langsung dipraktekkan oleh dirinya sendiri. Dengan mengalami sendiri, maka potensi yang ada dalam diri anak akan tergali sesuai dengan kodratnya. Demikian tugas 1.2.6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.